Hai, ketemu lagi. Ini udah bulan 4, tapi hari ini ada turun salju membuat hatiku gembira ya. Ini memang hari yang kutunggu-tunggu selalu, itu turun salju. Di Denmark itu memang jarang salju. Jadi hari ini turun salju, aku aduh. Ini saya rasa aku di kayak film-film Korea ini. Enggak begitu dingin karena memang dia hari ini enggak udah apa namanya winternya udah mulai lewat, tapi hari ini turun salju enggak begitu dingin tapi ada salju. Oke, Emma. Ini kucing juga pertama kali kena salju ya. Di sini datang salju. Ini matahari, ada matahari ya, tapi ada turun salju. Ini sudah bulan 4. Biasanya kalau bulan 4 itu jarang salju, tapi hari ini turun mungkin sekitar 2 hari. Tapi panas. Ini nanti dia cuman sebentar aja, mungkin enggak sampai lama langsung cair karena enggak begitu dingin ya, enggak minus. Ini masih turun salju di bulan April. Masih kelihatan tuh saljunya. Sebentar lagi hilang nih salju. Tapi ada matahari. Mana tuh matahari? Ada matahari. Salju dan matahari. Senang kalau salju begini. Aku teringat waktu dulu kuliah. Aku suka nonton film Korea ya. Kalau film Korea itu aku nonton sampai pagi. Gara-gara nonton Winter Sonata. Itu aku berpikir, aduh, kapan aku pergi ke salju-salju. Akhirnya sekarang aku ada di salju-salju, ha. Senang hatiku. Emma. Emma, dia pertama kali lihat salju. Emma, hari ini masih pasca kedua, jadi kita tidak kerja, suami juga tidak kerja. Hari ini ada si Emma, kucingku itu tidak pernah rapi ya, gara-gara kucing, tempat tidur kucing selalu di situ berantakan, rumah kita selalu berantakan gara-gara kucing. Hari ini kita tidak ada kerjaan. Jadi ada suamiku di situ. Hai. Horas. Horas. Jadi aku hari ini kita pergi keluar tadi ya. Jadi memang di cuaca dikasih tahu jam 2 ada turun badai salju. Jadi kita cepat-cepat pulang, takut di luar ke apa namanya kan? Takut dingin, ternyata setelah salju turun tidak dingin. Oke, terima kasih teman-teman telah ikutin kita. Bye. Bye.